Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bapak Motor Channel. Salam tiga jari. Ini ada Vario untuk angkatannya gredek, mas bro. Ini biasanya permasalahan ada di kapas ganda, entah itu kapas ganda tipis atau pir. Tapi kebanyakan kalau misal motor ini permasalahan motor masih motor baru kemarin, itu biasanya banyak kali itu pakai pir kapas ganda punya bit, mas bro. Itu bisa tentang angkatan yang gredek. Dan itu yang punya, ya bos. Itu yang punya itu kita bongkar CVT-nya. Dugaan sementara kapas gajahnya yang bermasalah, entah itu kapasnya, entah itu pire. Oke, kita bongkar dulu. Bahan angkatan gredek ini kampas nggak bisa gigit secara sempurna ke mangkokan. Seharusnya kampas gigit nemplek, apa karena ini ada masalah, jadi cuman nemplek tok, nggak gigit, jadi angkatan gredek. Nanti kita kali aja nih, ini kita bongkar. Untuk ngakalin kampas ganda yang bermasalah atau gredek, angkatannya gredek itu seperti ini, bos. Kebanyakan orang itu ngakalin pakai ganjel sini nih. Jadi sini diganjel, nih. Ganjelnya masuk ke sini. Seperti ini, bro. Ini apa? Selang. Kebanyakan bengkel ngakali ini kan segini. Nah, sini dikasih ganjel seperti ini. Itu bertujuan supaya kampas ganda ini tuh lebih buka, jadi lebih gigit ke mangkokan. Cuman kalau misal
trik seperti ini kurang apa ya, kurang tahan lama. Sebab kalau misal ganjel ini udah kepeng, otomatis ini akan kembali ke semula, terlalu ke dalam. Tapi kalau saya ngakalin, saya pakai dua nek. Ini diganjel, pakai ganjel seperti ini. Dan juga apa ini? Pire diganti sama punyane bit injeksi. Bit injeksi itu lebih lentur dibandingkan dengan Vario. Itu bisa bertahan sampai 2-3 tahun. Tapi kalau misal ganjalan yang ganjel sini, itu paling lama itu 6 bulan udah harus ganti lagi ganjelnya. Jadi setiap kali bongkar harus ganti, tapi kalau sekalian ganti pire, itu akan boleh dikatakan paten. Oke, nanti kita cari dulu pere. Ini rumah Fred. Diusahakan penuh PT. Kalau udah rusak sini, ini biasanya sini banyak banget fat yang dari dalam itu keluar lewat sini. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian untuk lahar-lahar juga perlu di fat. Lahar keroncong yang sering bermasalah, kembunyi, kembruyung. Ini kode untuk bit injeksi KVJ ini, untuk kode produksinya ini bedanya sangat kelihatan. Ini adalah punyane Vario, ini punyane Bit. Kita samakan, sangat jauh beda. Bedanya dua ulir lebih panjang ini, makanya daya pegasnya ini lebih keras, kemudian ini lebih lentur. Jadi ketika ada putaran tinggi, gaya sentrifugal nggak bisa bekerja secara sempurna karena ini terlalu rengket, jadi terlalu seret ini. Daya pegasnya terlalu kencang, kalau ini agak ringan, makanya kita akalin pakai ini bit injeksi ini. Kalau ini pakai aslinya, ini terlalu panjang. Jadi pegasnya terlalu kencang, jadi bukanya terlalu lama, makanya buat angkatan gerget kita coba pakai ini. Ganjel seperti ini biasanya ngakali kampas rem yang udah tipis, bos. Ngakalinya seperti ini. Pakai yang punya bit ini lebih lentur. Oke, kena disimpan ya, mas. Diusahakan ini jangan terlalu seret, diputar kayak gini enteng. Kalau misal terlalu seret, maka begitu motor nyala itu langsung akan jalan. Ini karena langsung nyokot ke masukan. Jadi kalau bisa, ini ada ruang renggang. Oke, kita pasang.
bos. Mantap, tau gak bener. Wes, dadi. Mas, mas bener. Wes kepenak? Iya, mas. Orang gede kemana? Orang. Oh iya. Oke, mas bro, ini varionnya udah jadi, udah enggak gede lagi, udah kepenak. Itu yang punya. Demikian tadi mas bro, oprek-oprek vario 1250 ya. Ya, 1250 mas. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tonton terus video-video terbaru dari kami, Sakamoto, dan salam 3 jari. Salam 3 jari bos. Oke, kayak iya lah, ya, oke, siap.